Walaupun dalam kondisi banjir, anak-anak di wilayah MTQ dan sekitarnya terlihat sangat asik dengan genangan banjir tersebut. Meskipun terlihat sangat membahayakan bagi anak seusia mereka, namun mereka tak menghiraukan hal tersebut. Malah menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Meski demikian, anak-anak tersebut tetap diawasi oleh orang tuanya, tidak hanya anak kecil saja yang terlihat asik bermain di lokasi tersebut, bahkan para remaja pun juga ramai terlihat berjalan di atas genangan air banjir. Pemandangan bocah-bocah yang menikmati banjir ini bisa ditemui di setiap banjir tiba, namun diharapkan harus tetap waspada terhadap anak, dan juga bagi orang tua dihimbau agar tidak lalai terhadap anak-anaknya. Pasalnya, selain tidak baik untuk kesehatan, air banjir juga berpotensi membahayakan keselamatan anak-anak. Andre Tapin TV melaporkan. Rami lah. Rami. Rami. Bisa mau kunjung lah. Bisa. Kamu jebam.